Halo, kali ini saya ada itu teman-teman, Power Sound Queen PA1.8 gejala protek. Coba kita coba. Ya, ternyata channel A clip dan protek. Ini untuk dalamannya kelas GB. Untuk channel A jadi sebelah sini. Nanti kita bongkar sebelah sini channel A. Ya, lanjut teman-teman. Setelah saya cek ya, saya butuh waktu 2 hari ini. Butuh waktu 2 hari karena semua komponen yang saya cek ke sini hampir semuanya normal, tidak ada yang rusak. Tapi ternyata ada satu komponen yang rusak, rusaknya setengah short, bukan short tapi setengah short. Ya, setengah short itu ada di transistor kode Q18. Q18 ini ternyata ini short. Dan ini posisi yang ini sudah saya ganti. Nah, untuk mengetahui ini short, saya lepas jalur ini terhubung dengan jalur TR ini. Tadi saya korbankan TR ini, saya lepas dan R-nya juga saya lepas. Dan ketemu di TR ini V18. Untuk barangnya seperti ini ya. Mungkin teman-teman mau tahu shotnya shot gimana. Nah, biar saya cek. Kita pakai AV analog skala 1K. Skala 1K. Lalu kita cek untuk kaki komponen. Ini komponen TR551 yang sudah rusak. Yang orinya ini sekarang saya mau cek biar teman-teman semuanya tahu. Untuk colok merah kita diambil di kaki emitornya, dan untuk colok hitam di kaki kolektornya. Nah, jari menunjukkan angka 50 kilo. Kemudian kita balik juga masih terhubung, cuma terhubungnya 50 kilo ohm, terhubung sangat besar. Jadi kalau dipakai skala 1 kilo, 1 kali 1 tidak bisa baca. Kita bolak-balik. Untuk basisnya normal, kita ukur, cuma untuk E dan C nya mengalami short, setengah short. Nah, ini yang menyebabkan power clip dan protect. Sekarang powernya saya mau rakit, nanti kita coba. Untuk mesin sudah saya rakit sekarang teman-teman, waktunya sekarang kita mencoba. Mencoba mudah-mudahan berhasil dan nantinya awet. Kemarin yang ini, tadi yang ini mengalami clip dan protek. Sekarang coba, alhamdulillah sudah nyala dan tidak protek. Sudah bisa bunyi, tapi ini potensinya agak grotok-grotok. Harus diganti lagi.
Oke, untuk kali ini sekian video dari saya perbaikan Power Sound Queen PA1.8 dengan gejala klip dan protek. Dan untuk kerusakan sudah saya isukan tadi. Terima kasih.